Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalli wasallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi mayamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wa mengatakan Ayyuhannas inna anfusakum marhunatun bi'amalikum bahwa kalian itu marhunah marhunah itu tergadai nanti di hari kiamat itu bi'amalikum dengan amal-amal uh, kalian maka kata Rasulullah fafakuha <tuhu> bistighfarikum maka lepaskan diri kalian dari jeratan-jeratan uh, itu bistighfarikum dengan memperbanyak istighfar waduhu rokum sakilah min auzarikum dan punggung kalian itu berat dari beban-beban uh, kalian. kalian fakhfifu anha bitawli sujudikum maka ringankan beban itu dengan memperbanyak atau memperpanjang sujud wa alamu allah ta'ala dzikruhu bi biizzatihi an la yu'adzibal musallina wal wasajidin dan Allah telah berikrar kepada dirinya atau telah menetapkan kepada dirinya dengan kemuliaannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang sholat dan orang-orang yang uh, bersujud. Wa anlayurowi ahum rabbil alamin dan Dia tidak akan mengejar-ngejar orang-orang yang berbuat itu uh, dengan api neraka uh, pada hari kiamat nanti itu adalah khutbah rasulullah saw ketika menyambut ramadan artinya bahwa nanti di hari akhir semua kita itu akan tergantung dengan atau sangat bergantung dengan amal perbuatan kita selama di dunia oleh karena itu maka selama di dunia tugas kita adalah untuk selalu melakukan perbuatan baik dan itu harus dilakukan dengan penuh kecintaan dengan penuh keinginan untuk melakukan ya perbuatan baik karena nanti kita akan betul-betul tergantung atau bergantung dengan amal-amal kita. Dalam Al-Qur'an banyak sekali itu yang menyebutkan bahwa aman sakulat mawazinuhu bahwa yang timbangan amal kebaikannya berat maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau juga diridhoi oleh dirinya. Jadi Amal, perbuatan baik itu akan sangat berpengaruh untuk diri kita di hari ini dan juga nanti di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, maka selama kita hidup jadikanlah perbuatan baik sebagai jalan hidup kita. Dalam doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Ibrahim beliau mengatakan. Rabbi hukma wa al bis solihin. Kemudian apa? Wajah ali lisan asidkin fil akhirin. Setelah beliau meminta hukman, ilmu dan kebijaksanaan, kemudian digabungkan dengan orang-orang soleh. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan sebagai uh, buah bibir yang baik sepeninggal dia, sepeninggal uh, setelah beliau meninggal. Dan semua perbuatan baik itu ditentukan oleh seberapa besar amalan-amalan yang kita lakukan. Dalam bukunya Pak Kiai Muhtar Adam Almarhum, itu ada satu buku namanya 40 Sihir Haral, itu semua berbicara tentang 40 akhlak yang bisa menyihir manusia. Jadi bukan menyihir dalam artian ada mantra dan lain sebagainya, tapi disihir dengan kebaikan. Kata Imam Ali Al-Insan, abidul Ihsan, bahwa manusia itu adalah budak dari orang-orang yang berbuat baik." Jadi, kalau kita hendak menyihir manusia atau memperbudak manusia, maka perbudaklah mereka atau sihirlah mereka dengan perbuatan-perbuatan baik. Masih dari Imam Ali, beliau menyebutkan ada tiga puncak atau tiga pengumpul kebaikan salasun hiya salasun khair ada tiga hal yang merupakan simpul-simpul kebaikan kata Imam Ali yang pertama isda'un ni'am wa ri'atu rahim yang pertama adalah menyebarkan kenikmatan sebanyak-banyaknya menyebarkan kebaikan kepada siapapun isda'un ni'am yang kedua, waria itu dimam, menjaga keburukan dari dirinya sendiri supaya tidak tersebar kepada orang lain, dan yang ketiga adalah silaturahim, menjaga silaturahim. Pada hari yang ke-11 dari bulan Ramadan ini, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kecintaan untuk selalu berbuat baik. Kita akan berdoa, dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma habib ilayya fihil al-ihsan wa karrih ilayya fihi al wal isyan wa harim alayya fi sakhati wan niran ya ghiyasal mustaghisin. Ya Allah, tanamkan ke dalam diriku kecintaan kepada perbuatan-perbuatan baik. Tanamkan ke dalam diriku juga kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Mohon jauhkan dariku kemurkaanmu dan api neraka dengan pertolonganmu, wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan kita dikabulkan oleh Allah. Wa ma taufiki illa billah, alaihi tawakkaltu wa uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.